Udah siap nih Pak RT. Oke Cok, langsung aja kamu ikutan barisan ya. Di hari malam takbiran, Ucok sedang... Loh, Ucok hilang guys. Ucok di mana ya? Oh, ternyata Ucok di situ. Wah, rasanya besok udah lebaran. Iya, Cok. Alhamdulillah, gue bisa puasa full tahun ini. Puasa kamu full nggak, Cok? Wah, full dong kalau gue. Hehehe. Oh iya, nanti malam ikut pawai takbiran ya, Cok? Wah, pasti dong. Sebaiknya kita persiapkan dulu ya, Cok, buat pawai ntar malam. Oke, yuk naikin motormu. Oke, guys. Kali ini kita sekarang bersama dengan temannya nih, guys, nih. Ya, di sini si Ucok mau ngambil kendaraannya dulu. Kita akan persiapan buat pawai takbiran tar. Oke, kita ambil motornya si Ucok dulu, guys. Nah, ini dia motornya. Pergi ke rumah Pak RT. Oke, kita akan pergi ke rumahnya Pak RT, guys. Waduh, ini motornya kelelep, guys. Setirnya, guys. Lulu. Weh, ini malah si burungnya naiknya di depan, guys. Weh, naik di belakang, woi. Waduh, ini gimana nih? Weh, lulu. Ntar nyosok nih. Nyosok bahaya nih. Oke, kali ini kita bakalan pergi ke sana. Kita akan pergi ke rumahnya Pak RT terlebih dahulu nih, guys, nih. Jadi, ada perlu apa nih, Cok? Datang ke sini. Jadi gini, Pak. Ntar malam kan malam takbiran. Nah, gimana persiapan buat pawainya ntar? Oh iya, Cok. Persiapan udah. Tinggal kasih tahu warga aja. Oke, biar Ucok sama Rizky aja ya, Pak, ya yang kasih tahu warga. Baiklah, Cok. Tolong kasih tahu warga kumpulin di lapangan nanti malam 7:30. Oke, Pak. Siap. Ya udah, Pak. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Keluar dan naikin motormu. Oke, guys. Kali ini kita sudah di rumahnya Pak RT. Katanya Pak RT, persiapan takbirannya udah siap, guys. Dan kita di sini disuruh ngasih tahu para warga buat ngumpulin mereka semua di lapangan ntar malam. Oke, kita kasih tahu ke warga. Ya, kita akan pergi ke rumahnya para warga dulu ya. Kita akan laporan, kita akan kasih tahu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Anco. Ini Pak, saya mau memberitahu ntar malam kumpul di lapangan 7:30. Oh iya, Cok, pawai takbiran ya. Ya udah, ntar saya kasih tahu juga warga yang lain. Setelah memberitahu semua warga, aduh, capek banget nih gue, Cok, lelah. Iya nih, capek banget. Ya udah dah, gue pulang dulu ya. Mau istirahat sambil nunggu buka puasa terakhir. Oke, kita pulang ke rumah, guys. Kali ini kita pulang ke rumah, kita akan persiapan buka. Masuk ke rumah dan istirahat. Oke, kita masuk ke rumah. Ucok pun langsung molor. Matahari pun mulai terbenam. Allahu Akbar, Allah. Wah, udah maghrib nih. Waktunya buka puasa. Serbu. Loh, makanannya mana? Kok kosong? Astagfirullah, gue lupa belum beli takjil. Aduh, terpaksa deh gue makan makanan bekas takjil kemarin. Setelah berbuka puasa, nyam 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 nyam. Alhamdulillah, meskipun makanan bekas takjil kemarin, tapi tetap menyenyangkan. Aduh, kok tiba-tiba perut gue mules ya? Aduh. Ucok pun berak di celana. <tuh-tuh>
1 jam 30 menit kemudian. Ucak. Oke guys, kali ini kita mau persiapan takbiran nih guys nih, pergi ke lapangan. Oke. Ya, di sini kita sudah membawa para pasukan nih guys nih. Kita membawa 3 mobil. Ya, langsung aja kita berangkat ke lapangan. Ayo yo, kita berangkat barengan tuh. Yo, sini. Waduh, itu yang belakang tuh. Oke, kita udah bawa nih. Kita bawa 1 beduk dan check soundnya dan 2 berapa check sound tuh ya? 2 sound system. 4 sound system, guys. Di belakang tuh. Banyak bener dah. Oke, kita bakalan ke sini. Ayo yo, sini woi. Ya, kita berangkat barengan, guys. Oke, kita laporan dulu ke Pak RT. Nah, ini dia Pak RT. Udah siap nih Pak RT. Oke, Cok. Langsung aja kamu ikutan barisan ya. Baris di belakang mobil Pak Polisi. Oke, guys. Kali ini kita mau baris dulu, guys. Di belakang mobilnya Pak Pol. Yo, baris. Yo, sini. Oke, guys. Tetap ikuti Pak Polisi di belakang. Oke, ayo berangkat. Ke sini. Waduh, mobilnya jangan sampai itu, guys. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita berangkat barengan, guys. Wih, mantap nih konvoi nih. Wah, kita ketinggalan Pak Pol, guys. Gak apa-apa dah. Mantap. Ada yang main mercon tuh guys tuh. Ada main mercon di pinggir jalan. Siapa pula itu pasang mercon. Dan akhirnya pawai itu pun berlangsung meriah meskipun sedikit ricuh. Tamat. Kami dari sinetron GTA Ucok Sable mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Lulululululu. Meletak, guys. Yap, akhirnya selesai juga nih guys nih sinetron kita kali ini. Oke guys, kukira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Yap, seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe. Klik tombol lonceng dan follow Instagram kawan do channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Yuk lanjut lagi takbiran.